Ada tiga hal penting yang perlu Sobat Cosplanner ketahui agar Anda bisa sukses di segala macam bidang maupun bisnis yang Anda tekuni. Anda harus bekerja keras dan memperjuangkan bisnis maupun usaha yang sedang Anda jalani dengan sungguh-sungguh dan tanpa tapi, tanpa nanti. Apalagi Anda membangun bisnis maupun usaha Anda dengan modal yang sangat terbatas, bahkan tanpa modal. Ada tiga hal penting yang perlu Sobat Cosplanner ketahui agar Anda bisa sukses di segala macam bidang maupun bisnis yang Anda tekuni. Yang pertama adalah Anda harus bekerja keras dan memperjuangkan bisnis maupun usaha yang sedang Anda jalani dengan sungguh-sungguh dan tanpa tapi, tanpa nanti, tetapi terus fokus kepada goal dan tujuan kenapa Anda membangun bisnis maupun usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentunya dengan adanya kerja keras saja tanpa adanya doa dan amalan Anda tentunya sangat sulit untuk dilancarkan secara rezekinya. Nah, makanya pentingnya di poin kedua ini adalah Anda selain bekerja keras tentunya jangan lupa melakukan ibadah, berdoa, dan tentunya kalau bisa menyisihkan uang maupun tenaga Anda untuk beramal bagi orang yang membutuhkan. Sehingga antara kerja keras dan tentunya secara agama maupun dengan dukungan dari Yang Maha Kuasa, tentunya usaha Anda akan lebih mudah dan dilancarkan. Yang poin terakhir adalah yang ketiga, Anda tentunya harus membangun kepercayaan. Ingat Sobat Cosplanner, kepercayaan itu memang sangat dibutuhkan dan sangat diutamakan. Apalagi Anda membangun bisnis maupun usaha Anda dengan modal yang sangat terbatas, bahkan tanpa modal. Makanya kepercayaan tersebut adalah salah satu modal yang Anda miliki dan bisa menjadi poin utama kenapa investor, supplier, dan customer sehingga tertarik kepada Anda. Jangan sampai mereka meragukan kepercayaan Anda dan tentunya jangan sampai mereka hilang kepercayaannya terhadap Anda sehingga bisnis Anda mungkin nantinya akan menjadi stagnan bahkan menjadi bangkrut. Nah, tiga hal tersebut tentunya saling berkaitan dan agar ketiga hal tersebut menjadi sempurna, Anda jangan lupa, tentunya Anda harus juga melakukan yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini adalah pengorbanan antara waktu, tenaga, maupun uang yang Anda investasikan di sebuah bisnis maupun usaha tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin ketiga hal ini bisa Anda lakukan secara bertahap dan perlahan, dan tentunya semuanya pasti tidak akan langsung berjalan sempurna seperti yang Anda inginkan karena ada proses di situ dan tentunya setiap proses tersebut ada hambatan maupun halangan yang akan membuat Anda semakin kuat dan memahami lini bisnis Anda lebih baik dan menjadi yang terbaik. Nah, ketiga hal tersebut saya harapkan bisa Anda pertimbangkan sebagai salah satu tips dan juga tiga poin penting yang perlu Anda perhatikan agar Anda bisa membangun bisnis yang sukses. Saya Wan Kananto, jangan lupa jika video ini bermanfaat, share video ini dan bagikan kepada sobat Anda sehingga mereka memiliki mindset yang sama. See you!